Halo guys, selamat datang dan kembali lagi di channel Rian Agiera. Kali ini kita lanjut lagi main Mobile Legendsnya guys ya. Untuk kalian yang suka Harley ataupun yang mau main Harley, di video kali ini gue bakal kasih tips dan sedikit trik untuk menjadi midliner yang lincah untuk roam ke atas dan roam ke bawah guys ya. Dan untuk emblemnya di sini kita masih pakai emblem mage dengan talentnya itu Impurage, dan untuk metal spellnya itu paling top Marco top itu kita pakai Retribution aja guys ya. So buat kalian yang penasaran gimana caranya, langsung aja kita lihat gameplay yang satu ini. Let's go. 1 hour later. Oke guys, kita udah masuk ke dalam in game-nya dan di sini gue bakal ngadain giveaway nih guys, skin elite dengan catatan video ini bisa tembus ke 200 like guys ya. Dan semoga untuk kalian para viewers Rian Agiera yang setia, kalian bisa mendapatkan skin ini guys. Oke, sekarang kita back to the game. Di sini kita langsung aja di mid guys ya. Dan untuk item pertama kita beli item jungle dulu guys. Jadi biar cepat nge-clear minion dan juga jungle-nya guys ya. Oke, di sini kita ngebuff dulu guys seperti biasa, jadi bisa langsung level 3 guys ya. Dan untuk selanjutnya kalian langsung aja ambil Pokemon yang di sini guys. Nah, ini dia bisa memberikan HP yang cukup lumayan guys ya. Dan kalau misalkan kalian udah dapat ini, musuh kalian nggak dapat Pokemon ini, kalian bisa langsung aja rush guys untuk nyicil dan membunuh midliner musuh guys ya. Oke, mantap banget di sini kita langsung dapat first blood ke Harith-nya guys ya. Dan di sini bagus banget teman kita langsung ngumpul di mid. Dan di early game kita bisa dapat 2 kill dengan percuma guys. Di sini Harith-nya udah mati duluan dan otomatis kita bakal lebih kaya dari midliner musuh guys. Oke, di sini langsung aja kita hajar semua jungle musuh guys ya. Di sini kita pancing dulu guys. Siapa tahu retailnya maju guys ya. Oh enggak guys ya, kita potong aja minion yang ini guys. Oke guys, untuk gameplay kali ini gua bakal jadiin ke Star Chart dulu guys, karena di sini dia bisa memberikan lifesteal, ada sedikit lifesteal-nya dan juga mana regen guys ya. Oke, kita santai dulu guys ya. Setelah Star Chart-nya jadi, kita langsung aja beli magic suit guys ya. Oke, di sini kita santai dulu, clear minion dulu. Dan kita OTW ke atas aja nih, guys. Jadi yang kita harus incar nih yang pertama midlinernya Harith, yang kedua Irithel-nya, guys ya. Karena itu hero-hero squishy semua, guys. Jadi kita tarik ulur dulu, guys. Nah, setelah mereka ulti baru kita hajar guys ya. Oke, mantap banget. Kita cicil-cicil dulu guys ya, sambil menunggu ultimate kita cooldown guys ya. Pokoknya guys, buat tipsnya kalian harus sering-sering ngambil Pokemon yang ini guys, karena ini bisa memberikan kalian darah dan juga kalau misalkan mau ngeroam tuh bakal lebih aman dan lebih gampang gitu guys. Dan langsung aja kita hajar Irithel-nya guys ya. Boom, mati nih guys. Langsung killing spree aja gitu loh, mantap banget kan. Oke, di sini pakai Harley itu enak banget guys. Yang pertama dia lincah, bisa kemana-mana, bisa ngeblink kemana-mana. Ini ada buff merah, kita ambil dulu guys ya. Jangan sampai kita sia-siakan guys. Oke, di sini kita sambil farming dulu guys untuk menuin stack dari Star Shard itu. Karena kalau udah 15 stacknya itu bakal lebih sakit banget guys Harley-nya. Contohnya kita hajar sebadamnya guys ya. Oke, walaupun dia ada shield-nya bakal tetap mati tuh guys. Mantap banget, mega kill.
tank musuh aja jadi setengah darah, guys. Pokoknya ini hero kalau misalkan udah jadi Stark Chat, wah bakal lebih menggila, guys ya. Oke, nyantai dulu. Kita clear minion dulu, guys ya, biar bisa nge-push mid-nya. Setelah itu baru kita roam atau kita ganggu mid laner musuh, guys. Dan ternyata di sini Harith-nya itu mati, guys. Mantep banget. Jadi untuk build Harley kali ini kita fokusnya lebih ke attack speed juga, guys. Kita bisa pakai Feather of Heaven atau enggak kita pakai Windtalker, guys ya. Kalau misalkan pakai Windtalker tuh enak, guys. Kalian bisa menambah sedikit movement speed dan itu bahkan bikin si Harley itu lebih lincah, guys ya, dan lebih gesit. Oke, nyantai dulu, guys ya. Mana nih yang bisa kita hajar, hajar aja, guys. Oke, sabar dulu, sabar dulu. Wah, itu sekarang tuh covernya, guys. Mana dia? Oke, mantep banget. Hajar, boy. Oke, mantep banget, dapat monster kill. Lolitanya hajar juga, boy. Double kill. Mana lagi nih? Nah, kita ambil dulu buff merahnya, guys ya. Ambil, boy. Mantap. Kita berbagi aja dulu, boy. Hajar, guys. Mantap. Menit 6 udah legendary aja, guys. Mantap banget, guys ya. Aduh. Sabar, sabar. Kita mundur dulu, guys. Kita ambil dulu nih, crab nih nganggur, guys ya. Kita ambil aja dulu. Nih kalian bisa lihat, guys ya, lifesteal dari Harley itu benar-benar luar biasa, guys. Kalau ada jadi star chart ya, guys ya. Dan di sini stack kita udah 15 kan, mantap banget. Sini kita udah nggak pernah pulang ke base lagi nih, guys. Udah lupa sama rumah, guys ya. Sabar dulu. Kita habisin semua jungle musuh nih, guys. Hajar, boy. Mati sih, mantap. Gila, kenceng banget ya lifesteal-nya ya. Mantap banget ya. Pokoknya kita di sini gas terus, guys ya. Karena Harley itu hero early game, guys. Jadi harus manfaatkan di early game, kita harus bisa mendominasi jauh gitu, guys ya. Semua buff musuh kita habisin aja, guys. Wow, mereka mau membunuh kita, guys. Mereka harus tahu lifestyle kita, guys ya. Nice banget, double kill, boy. Ini bakal lebih menggila lagi kita, boy. Triple kill. Looking for maniac, boy. Gak ada. Mati gak ya? Mati gak ya? Wah, ada sealnya, guys. Gak dapat maniac kita, guys. Astaga, dikit lagi, boy. Ya. Mati kita, boy. Aduh, mati kita, boy ya. Terlalu mukil untuk mencari maniac, guys. Oke, guys, kita udah hidup lagi dan lanjut lagi ngelord ini kayaknya, guys. Kita ngelord aja, guys ya. Mantap. Kita udah dapat lordnya. Dan langsung aja kita battle lagi nih, guys. Untung aja dia belum mati, guys ya. Kita kasih healing, guys. Kita kasih Pokemon ini aja, guys ya. Sabar dulu.
Terus aku umbung gak nih? Gak bisa ya. Wait, mau kemana boy? Waduh, udah lumayan ya. Oke, mantap banget. Badang-badangnya udah mati. Kabur boys. Sabar boys. Oke. Di sini kita bisa nge-end sih harusnya. Biarinnya dulu lah. Ini kita udah bisa nge-end guys ya. Soalnya tank mereka tuh udah pada mati, tinggal Kufra doang. Oke, mantep banget di sini kita udah mendapat kemenangan dengan begitu gampang guys ya. Apakah kita MPV guys? Kita lihat guys ya. Wah, nggak MPV guys ya. Yang MPV itu ternyata Xbox-nya guys. Oke guys, jadi segitu dulu buat video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga berguna buat kalian semua guys ya. Jangan lupa di like sampai 200 like. Karena nanti kita bakal ada giveaway skin elite guys ya. So, thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.